sesuatu yang menyesakkan dada, sesuatu yang membuat kita sakit, tetapi apa yang terjadi? Berakhir dengan kebaikan, berakhir dengan kebahagiaan. Bagi Mahrus Ali, biyen tahu tindak haji sekeluarga termasuk bunyai. Itu peristiwa itu ketika tahun 8278 ya. Apa 72 ya aku lali. Peristiwa ada pesawat ning Kolombo sing nabrak wit klopo-popo kae. Itu sudah ada di pesawat. Tetap Mbah Mahrus sing ngendika, medun. Engko numpak mburine wae. Aku kok mampu. Mayat pirang-pirang ning kene. Akhirnya turun walaupun terlambat, tetapi akhirnya selamat karena pesawat yang tadinya mau dititihi karo Mbah Mahrus iku ada kecelakaan di Kolombo. Aku biyen ya tahu dari Pak Natif arep mangkat ning Madinah awal keberangkatan sekolah ning Madinah. Aku sama omah tekan Brebes. Transit dengan Mbak Yu. Nah, dari Brebes itu nanti naik bus ke Jakarta. Habis tuku tiket bis Sumber Bawang. Tapi pada jam yang sudah kita toto-toto, yang sudah mestinya kita sudah berangkat jam 11 malam itu kira-kira, ternyata dibatalkan. Kita harus naik bus di seberikutnya. Iku Kang Mas ya sempat untuk ngamuk-ngamuk. Mobil wanu-wanu. Akhirnya memang naik bus berikutnya kira-kira jam 1 malam. Nah, berangkat jam 1 malam sampai di Bekasi. Itu kita melihat bahwa bis yang dungi tak tumpah iku. Iku sing legal ning sawah, kecelakaan. Nah inilah. Pakam taruh min awa iga awa kibab hamidah wa mawa hiba karimah. Sabar. Barangkali kelihatan ini ono wong kok orang cerikan di wong itu maka kok kon mengku dindeh dan lain sebagainya. Tapi ini kadang-kadang menjadi jalan di mana kita selamat. Hal inilah yang perlu kita sebenarnya harus selalu mencermati ya. Apapun yang Allah berikan terhadap kita sebenarnya sebuah kebaikan. Karena apa itu bisa manfaat kita orang. Tiga obat lapo ini rasanya pahit sebenarnya untuk kesehatan kita, malah kadang-kadang awak dewe tiga iseng lagi akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berakhir baik. Mulane awak dewe agak coba nih, artinya apa? Allah telah menempatkan kita pada derajat orang-orang baik, wal-aizah, dan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Wong sing itu coba iku ora sembarang. Kadang-kadang nih wong ini, ya apa sih aku itu coba nih kok reno-reno padahal aku gak wali tak. Kok coba nih kok kaya wali. Iku gak wali. Tapi paling tidak kita ada di tingkat yang lebih tinggi lah. Kalau duyo percaya ini Gusti Allah, ketika kita beriman Allah selalu apa ngrekake awake dhewe pada hal yang baik itu pasti.
Mung ada kalanya wajib dewi ku seorang gagak sehingga dia seutun baik pengeran. Tapi itu kok koyong ini. Pari dia tantur wingi keleban. Pari meh mundur lu kok yuk bandir. Iya, itulah. Hiji untuk ganjaran, pintu kita diberikan cobaan supaya apa? Kita selalu ingat. Nah Gusti Allah, hati ini meneh, dunia iku seapi, oh seenak, oh iku gak ada regane belas. Nek dibanding karo hati sing cek-cek, le diprok ningesane Gusti Allah. Faslun iki ana fasal siji. Fasal merupakan kesimpulan. Mabil jumlah tilan kelawan gemblenganing dawuh atau kesimpulan yang rembuk. Ida alimita. Ing dalam hari kami us ngerti siro yakinan kelawan yakin. An Allah yang satu mening Allah Ta'ala halim wa'ulun Allah huwa ya Allah iku al-mali'u zat kang sugih bidomani rezeki kelawan nanggung rezekimu ala nikang la buta ora kena ora ala ketune sira minu saka rezeki Allah sing sugih wis jamin doman niku jaminan nanggung. Wis nanggung, wis jamin rezekimu sing awakmu gak iso ora mesti kudu butuh rezeki itu. Untuk apa? Fi baqaika. Ing dalam tetepmu. Wa qiyami kalan. Oleh mundu menengi bi ibadatihi kelawan ibadah Allah. Allah wis perintah, kowe kerja ndek aku, kowe ngawulo ndek aku. Urusan kebutuhanmu urip kebutuhanmu dalam kerja ning ngawula iku aku wis nake wa ana lan sak temene Allah iku al-qadir zat kang kuwasa kuwasa ala ma ing atas perkara ya sawu kang ngesake sapa Allah ing ma kaifa syaa hale kepiye syaa ngesake sapa Allah Allah itu Allah yang berkuasa mampu atas semua sesuatu yang digendaki dengan cara apapun yang dia gendaki. Bahwa utawi Allah iku al-basir dat kang mirsani bihajati kang lawan kebutuhanmu halal. Siji tingkah fahalan uli tingkah kang lain kang liyo saatan ing dalam siji wektu fasaatan mongko nuli ing dalam wektu kang liyo dalam keadaan apapun kita dalam waktu kapanpun kita Allah selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita ittakalta. Nah nek wis awake dhewe yakinan weruh nek Gusti Allah iku ngono ngerti nek Gusti Allah iku wis jamin rezeki niwek dhewe dalam kebutuhan ngawulo nang Allah lan kita yakin nek Gusti Allah iku kuwasa atas sesuatu apapun yang dikendaki dan Allah Tuhan yang selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dalam keadaan satu dan keadaan yang lain dalam satu waktu dan waktu yang lain. Itakalta. Nek ngono
gue mesti kudu tawakal. Ala zaman ingatasi jaminan di Allah. Al-haqqo. Al-haqqi. Kang nyoto wa wa'adihi. Lan janjini Allah asad asidki. Kang temen. Tawakal baik. Gusti Allah wis jamin. Dan jaminan Allah tentu benar. Dan kita apa? Yakin saja atas janji Allah yang tentu itu adalah sungguh-sungguh. Wasakana nek wis kaya ngono, wasakana lan bisa ateng apa kon buku atimu. Bidzalika kelan mengkono-mengkono. Ala dhamanihillah di wa wa'di sidqi. Wan sarafta wan sarafta lan budal ninggal sira antikil ala iki ngatasé ngelingi maring pira-pira ketergantungan wal asbab lan pira-pira sabab wa ta'alluqi qalbika lan gemantungnya hatimu biya kelawan ala iklan asbab. Itulah alai kalau saat temenin bila-bila ketergantungan sesuatu perkorokan dadi gantungan yang ngati ikulah tuhni orang bisa nyukupi apa alai kain siroh walayak filan orang nyukupi apa alai kain siroh dunallah sa'lian Allah Azza wa aku Allah wa jalan mahlul Allah fa'inna masyarakat ta'ala mahlul Allah iku bikin bimen yu yasiru gawe gampang Allah aglaha ing mangan makumat, ing mangan biro-biro panganan, wasurbaha lan ngumpi maring biro-biro masrubat, tegese berkorokan bijati ngumpi. Kumahwa nulita Allah, ikulah dat yumriku. Kumahwa nulita Allah, ikulah dat yumriku. Gampang ake Allah ha'ing matumat lan masrubat wayuh ni ulang ngena ake Allah ha'ing matumat masrubat artinya Allah yang membuat yang menjadikan kita di dalam makan itu gampang dulu ora seret ngombe ora tangelan tumahuan minta Allah Allah tidak yurhiku nemu aki sopo Allah dikain syuruh kuwataha ing kekuatane mat umat lan masrubat keliru kuwataha ing kekuatane alaik ngeluwe benak wa naf'aha lan manfaati alaik wa yadfa'u lanula Allah angkasa ing syuruh siklaha ngabote alaik was durroha lan bayani alaik bahwa Allah Ta'ala Allah iku yugni nyukupi Allah kain syiroh wayakfi lan nyukupi Allah kain syiroh dunaha ora ora alaik sakliane alaik duna ora alaik ida sya'ana lingin sakin sama Allah wal amru mongko di perkara kulu irkabin amriku ilahi maring Allah wahda wahli suci'ni Allah la syarika ora kena kangi kudon kima jula maring Allah nengunu fatawakkal mongko pasra tawakkal alingatasi Allah la ghairu
orang mari muliani Allah. Wakadali kalam kaya menggunungku tawakal taimu tawakal alaihi liahir tatruku ninggalo siro atak biro ngatur-ngatur fi umurika yang dalam biro-biro urusanmu ilaman maring wong yudab biru ilaman pasrah maring tat yudab biru kangatur man asama ing langit wal atulan bumi waturihu lang leren no siro nafsek awakmu ansyain sama suci-suci layak luka ngurah bisa temuku apa ora bisa temuka ku ingse opo ilmuka ngilmumu wa fikru kelam pikiranmu min amri gotin rupane sama dini urusan seso wana daruka lan angen-angenmu fi amring dalam perkara yakunu kang bakal ono opo amr oleh gotin dalam waktu seso aula yakunu taurati nemu opo amring wa annahu lan sak temening amr iku yakunu kaifa yakunu wa ana sak temen kaifa halika bi yakunu ana apa amr wa takufu lan nyegah sira anta Allah sangko tembung menawa-menawa Allah walau lan tembung lan yaitu krono laisa uraono iku fi ing dalem tak apa la'ala lan lau opo illa syagrul kalbi ngibu ateng ribut ati ati krepot ke ati wa tadi ul wakti lan buang-buang waktu wa la'allahu wala'ala ulan mengenau-menau kelakuan iku takunu bakal ono apa umurun takunu bakal tinemu apa umurun kira-kira berko lam tuhtar kang uradin kerentekake apa umur bibalika ono ngatimu kaya kunu moko tinemu apa ma berkoro sabogo kang mesti dingin apa ma fi fikrika yang dalam pikiranmu watad birika lan ngat aturanmu watad yiika lan lemu buang-buang al waktu ing waktu al azizakan mulyo fihi ing dalem fi masapak watad yi lumri lan nianiake umur fidalika ing dalem mukun-mukun Fima sapa lawan kelawan logo bila faedah dan lantan po faedah bal khusronan balik puno tanda bukan ketun siro aling atasi masabak bentuk banu Thank you.
Tuhan betul kalau tuh batu berlutut kami tuh nosir. Fihing dalam masa pak lima kali sulil kalbi kerana ini panggonane repot dengan hati fihing dalam masa pak batat yil umri lan niat yake umur fidalik yang dalam menggunung-menggunung masa pak tapi ada maling dalam makna kiri pak di suhati kadune kagungan sebagian wong-wong suhut atau orang-orang yang ahli suhut radhiyallahu anhu ana syair sabakot maqadirul ilahi wa hukmuhu fa'arih fu'ataka min la'alla wa min lawh sayakunu ma huwa kainun fi waktihi wa akhul jahalati mut'abun makhzunu wa la'alla ma tahsahu laisa bikainin wa la'alla ma tarjuhu laisa yakunu. Siapa kau terus dingin apa al-makadir bila-bila dari sing Gusti Allah wa hukmuhu lan keputusan yang ilah atau Allah fa'arih mengelera nasira fu'adaka nyatimu min la'ala songgong ngerang apa songgong mikir menowo-menowo wa min laulan upomo wa kala ketika subhanahu mbah kiai sing liyane saya kuno bakal wujud apa ma perkara wate maiku kainun bakal wujud fi waktihi ing dalam waktune ma wa akhul jalati utawi dulur kang bodho iku mut'abun wong sing digawe kangelan mahzunun digawe rekoso fala alama kama menawa apa ma perkara itu taksau kan kuatir sirahu ima ikulai saura noma orang yang kubika ini wujud wala alamalan menomono berkorong tarju kangarap-ngarap sirahu ima ikulai saura noma orang yang kuyakunu bakal wujud kebuah ini pada akhir kesimpulan nek awake dhewe kuwi sing yakin temenan Gusti Allah iku tekan sugih nanggung kabeh rezekine kawulane sing memang tujuan kawula dititahke Allah iku memang kon ibadah tekan sing kawula nang Allah ya masalah Gusti Allah ngkon-kon kerja kok ora dikoni ora ono ta uang kan kerja terus orang dikai sarapan lagi mangan orang dibayar bisa juga alnawat iku uang apa menaik Gusti Allah kalau Gusti Allah tentu akan memberikan kita pada kita apa yang dibutuhkan oleh kita badan kita di dalam apa di dalam kita mentaati melakukan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dan ketika kita yakin bahwa Allah itu mampu atas sesuatu yang dikehendaki dengan cara apapun. Dan ketika kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat, selalu memahami, selalu tahu, mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita dalam saat, dalam keadaan satu dan yang lain, dalam satu waktu dan waktu yang lain, maka mestinya kita tawakal kepada Allah atas apa? Semua yang ditanggung oleh Allah. Yang memang itu akan nyata dan benar. Dan kita tentu akan bertawakal atas apa? Janji Allah yang tentu itu akan sungguh-sungguh dilaksanakan. Nek wis koyo ngono, wasakana kalbu kabidalik
Nek wis ngono, kita akan merasakan ketenangan hati ini. Hati ini akan merasa ketenangan. Wa sharaf ta'an dikila ala iki wal asbab. Dan kita tidak terlalu berpikir jauh tentang alaik. Alaik itu sabab. Mikir. Terus dalane piye? Ya aku lek mangan iku terus dalane piye? Aku lek ibadah iku terus engko dalane opo tekaning rezeki? Gak urasa. Dipikir jeru-jeru. Wa ta'alluq qalbika fiha. Dan kita tidak perlu terlalu bergantung kepada asbab dan alaik itu. Ayo wong kok gak mulut kami yo gampangan. Wong kok gampangan yo kali itu ora. Kita kalau pada saat di pada tingkatan di mana kita menjadi orang yang memang benar-benar bertawakal kepada Allah, kita harus jauh dari itu. Jauh dari berpikir soal-soal yang berkaitan dengan alaik, ketergantungan dan sabab. Sebab itu sehingga Gusti Allah dhewe kok. Idil alaiku la tughnika wa la takfika dun Allah azza wa jal. Karena apa? Sebenarnya kita hanya butuh bagaimana kita badan ini bisa berdiri untuk khidmat ning Allah. Kita bagaimana bisa melaksanakan tugas-tugas pengabdian ning Gusti Allah. Itu sing penting. Dan rezekinya sudah ditanggung oleh Allah, kekuatan sudah ditanggung oleh Allah. Soal sebab dalane iku ya Gusti Allah. Nek mengisikan sakit dengan jalan, Allah berikan jalan. Nek ora Sayyidah Maryam selalu tidak pernah keluar dari mihrab, dan ketika saatnya dia harus makan sudah ada di depannya. Tetapi ketika kita memang menjadi orang awam dan rezeki selalu ada jalan menuju ke sana, Gusti Allah maringi kok. Kenapa? Hal-hal yang menjadi kebiasaan kita, menjadi jalan datangnya rezeki itu tidak akan bisa mencukupi kita tanpa Allah. Awak dhewe mungkin sugih duit ono dalam keadaan kita sakit. Apakah kita sudah punya uang dan mau mampu membayar dokter, membayar rumah sakit, lalu kita jaminan sehat? Mboten, Pak. Tanpa Allah semua sabab, semua ikhtiar tidak akan ada artinya. Wis yo sugih, mampu bayar dokter, malah dokter spesialis, bahkan di rumah dirawat di rumah sendiri dengan fasilitas yang fit. Mboten jaminan niki dadek waras ketika ini tidak dikersaki Allah. Kita mungkin punya perusahaan yang lebih dari 100 perusahaan. Apakah menjadi jaminan bahwa kita hidup kita akan sejahtera? Mboten, Pak. Banyak yang punya perusahaan lebih dari 100 perusahaan, tapi dia sakit di rumah sakit. Dia sedih karena tidak punya istri lagi. Mending ngawakmu ini. Gak duyo popo tapi cengenges. Allahumma. Fa innahu ta'ala yuyassiru aklaha wa syurbaha. Allah yang membuat mudah bagaimana orang ini makan, bagaimana orang ini minum. Tsumma huwa alladhi yumri wa yunima. Dan Allah lah yang membuat bagaimana makanan dan minuman membuat kita merasa segar dan sehat. Tsumma huwa alladhi yulqi quwwata wa yanfa'a. Dan Allah lah yang sebenarnya menemukan manfaat dari sabab itu dan kekuatan sabab itu pada diri kita. Nek mboten, kita mungkin melihat pernah dengan orang di rumah sakit sudah begitu wis ora nampa mangan, didulang wis gak iso, diinfus gak mlebu, mati. Kekuatannya sudah tidak berarti lagi untuk diri kita. Wa'tu angkal nikrik lawan durroha. Bahkan Allah telah menjauhkan dari kita
masalah yang menjadi sulitnya makan dan bahayanya makan dan minum itu. Wa huwa ta'ala yughnika wa yakfika duna insya'a. Allah Ta'ala yang membuat kita apa ya, tidak membutuhkan alaik, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum. Ketika Allah mengendaki, kita masih kuat. Saya Ibrahim bin Adam dalam 12 hari, dalam 1 bulan tidak makan. Allah yang memberikan dia kekuatan, bukan makan dan minumnya. Allah memberikan kekuatan pada Ibrahim At-Taimi dalam waktu kurun 12 hari tanpa makan dan minum, kuat. Karena Allah yang memberikan kekuatan itu. Murafal amru kulluhu ilaihi wahdalah syarikalah. Semua urusan itu kembali kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan yang lain. Fatawakkal 'alaihi la hawla, bertawakkallah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa kadzalika tatruku tadbiru fi umurika ila man yudabbiru sama' wal ard. Hendaklah kita, sudahlah kita tinggalkan untuk bisa mengatur-ngatur sendiri. Serahkan saja kepada Allah yang mengatur bumi dan langit. Wa turiku nafsaka an sya'in la yablughu ilmu. Kita tidak perlu susah-susah mengatur sesuatu yang pengetahuan kita jauh dari mumpuni, jauh dari tahu soal sesuatu. Bahkan kita tidak tahu besok. Kenapa kita harus memikir sesuatu? Sesuatu enak apa ini? Aku mikir, ya apa ini? Aku gak duit gawean apa-apa ini. Sesuatu itu ini ada kebutuhan itu ya apa ini? Aku ini makan apa? Eh, apa kok ini susah-susah mikir sesuatu gak duit? Ini adalah Yonoi, wong sing paling ngirim no paket, paket. Alhamdulillah. Wanaduruku fi amrin takunu gotan aula yakun. Sudahlah, kita tidak perlu banyak sesuatu ya. Ya, bu, istirahatkan hati ini, pikiran ini pada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak terjadi. Sesuatu ini apa ya? Atau itu sesuatu apa ya? Wa anna'u kaifat yakunu wa takufu anna'allah walau. Dan tidaknya kita tidak perlu mengatakan upomo atau menawa-menawa. Eh, mbak-mbak sesuatu ini anu, yang ini, alah rasa kangelan pikiran gue repot-repot mikir sesuatu. Nek wis telat, akhirnya terjadi dan tidak sesuai dengan harapan kita. Wah, umpama mau metu kono dong ora blecok. Ora usah dipikir, wong wis keblecok. Lapo mikir? Eh, ana jalan lurus, siji-siji rada gasik, siji blecok. Gue ora ngerti. Begitu gue keblecok, dong ini metu kono kok dong nih. Wong wis keblecok. Ya sekarang mentas kau bercuang gitu itu. Terasa enggak mau jangan utah numplek. Enggak mau nih dong ini. Nek gue nyaking ini ya orang nung. Lah terus nek wis ngono terus malah balik meneh jangan nih. Bawa film kartun tuh. Sungut pun balik meneh. Ya sudah, yang sudah lah. Ini harus dihadapi. Laisa fihi illa syaghlul qalbi wa tadyul waqti. Karena wong iku nek menawa-menawa mbok-mbok utawa upopo iku mung atine sing ribut ta. Mbek dua wektu lah. Kanjeng Nabi iku gak tahu ngendika upomo
utawa menawa-menawa. Walau takunu umun lam tuktar bibat, bahkan kadang-kadang barangkali akan terjadi sesuatu yang kita tidak terlintas dalam benak kita. Bayakunu masa pakau fikir kawatan diri kawatan ikil wak ala jifi laguan bila faidah. Akhirnya apa? Awak dhewe mikir wis nemen, wis mumet, lek ngatur semremet. Dan kita sudah meluangkan waktu, membuang waktu yang sebenarnya berharga untuk apa? Laguan bila faidah. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak ada guna sama sekali. Ojo ribut, ojo repot. Presiden sesuk iki wis ana garise. Rasa takut engko dinteni nek ana pengumuman, ngerti? Sesuk sapa yo enteni engko nek pengumuman piye? Lah apa dipikir saiki? Saiki kudu menang. Emang kowe sapa? Ngatur bojomu gak iso ngatur negara. Bal khusronan tandamu alaih wa tu'manu fihi limakani suril qalbi fihi. Yang kita dapat apa? Khusronan, kegelisahan, penyesalan bagi bahkan kita, apalagi kita dibuat kerugian karena apa? Karena kita telah membuang-buang waktu yang sebenarnya bisa berharga. Wutikirai Allah, Allah, Allah. Kenapa? Batal umri vitalik. Kita akan membuang-buang waktu di dalam hal itu. Gak usah susah payah lah. Ya opere koyong ini kimbok anu, mbok anu, mbok anu lah. Lah kok mau koyong ini, demi orang ini kok mau koyong? Kamu tak kembali. Lewes yo. Wedu ya iku cing raimu. Sing mbok senali sapa? Kuwi ngene. Kucing yo mbok lebokke. Ya wis kelakon nek gak ora apa to. Apa kira-kira nek sampeyan ngono tuku kucing bali terus ora sida kuyu ae. Goblok kucing. Tapi hadal makna libatin sehat radhiyallahu an ana sebagian mbah kiai sing memang disebut zuhud. Sabaqat maqadirul ilahi wa hukmuhu fa'arif fu'ataka minna Allah wa minlau. Sudahlah, keputusan Allah itu sudah berjalan dan itu sudah ditetapkan dulu. Maka apa? Istirahatkan hati ini untuk tidak gelisah hanya dengan la'ala lam upomo otowo mbok-mbok mbok-mbok kemini kurang fitih untuk nomornya nembus itu gak bewa ini gak bicara soal hukum ya, tapi bicara soal hal-hal zaman semuanya itu, zaman semuanya itu uang itu ngewa bilban karo buku, tak pikir ku ngeres oh bulan itu nomor ini buah pirau patang baris dicurek ini buku, waduh iki mau ngomong, aku mau tuku iki waduh, ini mau nembus nah ibu biar ini ada uang Cina tak ikut tuku nalo dan lambung tuku nalo ikut dan nenek salin terus mangkat delok pacuan kuda ketika dan nenek tengah-tengah pacuan kuda ikut delok pacuan kuda bujune ngumbah katoke tiga kapi katoke nek menawa duit ternyata sing ngono iku selembar kertas nomor sing memang dituku karo bojone. Ternyata nomor iki cocok karo nomor sing wektu kuwi metu.
Akhirnya telepon karo bojone. Pak, pak, nopo? Nomornya nembus. Wah, ha, 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 mati lah. Jadi Allah iki ku gak nyaman apa-apa. Ketika Gusti Allah gak ngersakno. Ning iki anjen ora gampang. Wong aku dhewe yo ora iso. Ya wis ngene lah, kok titik nanti latih dhewe atine dhewe ku pancen awake dhewe ku penyakit ning ngene iki. Akhirnya rumah sana rekoso, rumah sana ra beneran, ora. Wah butuh makan ni gula pun supaya awak kuat ni ibadah. Lasa betul no beri kita, wong pun di pikiran, wong kepingin gula rezeki kurang, kau enggak kepingin ibadah, kepingin nyeneng hati. Saya tu kuopo, pengen gawe opo mana. Orang mikir tugas sekti winning dunia itu ibadah dari Gusti Allah itu apa? Akhirnya ada kosong dewa. Ya. Bagi ilian ingin dikau saya kunu mahu waka inun fi waktihi wa akhul jahalati mud'abun makhzunu. Barang sing memang Gusti Allah ngersake ono, itu akan wujud, akan ada, akan terjadi pada waktunya. Orang-orang yang bodohlah orang yang akhirnya membuat dirinya menjadi orang yang susah, orang yang menyusahkan diri sendiri. Kadang entahnya ya. Wala allama tahsyahu laisa bikainin wala allama tarjuhu laisa yakunu. Kadang-kadang sesuatu yang kita takut barangkali atute engko teko enggak terjadi juga di waktu kuburan. Atute engko terus atute orang-orang akhir kan orang-orang tuh sementara aku kesel tuh tidak bangun pelaku dicopet kan sama naik itu tuh tadi terus mau nih rumah kan ini biar nih kalau mau kerja sehari berkenduren talilan nih gue mulai kulihat kuburan zaman biaya aku naik utut linting. Klinteng iku ben bakure ayam dibuntel kan godhong gedhang. Godhong bisa klarasi lho, ben ayam ora garinge. Dan telah lagi ban binteng, baru dedek bergas. Sallallahu Muhammad, katik kan mulai. Iku lek ngasai. Apa buntelan bakku iku ana sing metu sithik. Ketika lewat kuburan, iku tangane lambi yang iku nyarup karo klaras sing ning kasar. Srek wae opo kuwi. Kudu penyen. Kudu cepet nek srek-srek. Ya opo kuwi. Mlayu tekan omah ning tengah amben iku. Ternyata iku srek-srek iku bulan iku klarase dhewe sing ning gone kasar iku metu sithik. Sing nggo tangane dhewe. Fala lama tasau laisa bikailin. Orang nak gendruwo ni kasar mudi bebas. Ini gila apa itu asli ni? Walau alamat terjulai saya pikir yakun. Kau dah nemen ni. Sebab kalian tu Allah turun karuan bang. Dia ni gimana? Wang ngenyak rumah. Wish kita tiadaku. Dia ingin tani tinur bu. Dina kemis dibatal ke. Lu pribun tuh. Lah bulan itu orang nembus. Jadi jaga ke aku nunggu nomor. Nomor itu orang nembus. Bung hitungan ini. Ingin ini lah. Bulan ini bos. Orang satu atau. Wataku lulan ucapa sirau. Li nafsi kain dal maring awak amaring atimu dewi. Fil jumlah ting dalam kumlengani jauh mau ya nafsu ati
La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun kulla yusibana la yusibana ora pisan-pisan ngenani naik kita apa illa ma kejoba berkoro kata bakang mus garis sapa Allah Allah lana kanu kita huwa Allah iku maulana bener kita wa huwa Allah iku asbuna dan kecukupan kita wa ni'mal wakil sak bagus bagus sapa al wakil kang makili yes dan apa-apa kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun Allah itu sepilal yang ya nopos yes kabeh wis kesate Gusti Allah wis ngono penak urip dadi dan tak iki wong susah wong repot iku yo salah itu. Tidak ada yang berlaku orang yang sombong itu terus memerintah saya Gusti Allah sakar bedi Gusti Allah maringi itu ya sakar sana Allah di mana tempatnya, kapan waktunya itu Allah yang menentukan, bukan kita ya Allah, jing selasa aku lah jing harutan Gusti jing senang pun kirim kini, dapurmu orang yang sombong ketika Allah memberikan kesulitan, Allah juga yang memberikan kemudahan. Ketika Allah memberikan situasi yang menyakitkan, Allah sendiri juga yang akan menyembuhkan. Itu kudu dadi keyakinan. Ben awake dhewe leren, ora mumet. Nganti ana wong sing nyalek gambar iku ndak setuju sekali ini. Milih aku yo timbangane aku edan alhamdulillah kok yo ana pinter semoga-moga ora edan wis pokoke jagat iki mulai srengenge bulan lintang udan terang panas adem lemah, waktu, gunung, kali gak usah dipikir jeru-jeruan bojo, anak, tonggo, kondo, wong tua, apa mana gak usah direbut no hati misbih ini ngomong diwi-diwi apa diwi kelingan tugasnya ke nang sama Gusti Allah mama kholaktul jinna wal insa illa liya' ini ada nikmat, tugas siapa itu syukur, dia ada musibah, tugas siapa itu sabar ketika ada wadah, tugas siapa itu makan di masjid ketika dino Jumat, mengulang wajibannya makan Jumatan sing wong waduk bojone ngomah tugas siapa nyiapke sarapan, makan kopi, teh alhamdulillah tugasnya orang lanang, wis kesel akhirnya turun di kasur tugasnya orang wedok nebai kasur, ngatake bantal lalu mah benak kan? Benak piye kasure noto dewi, bantale noto dewi ajange asah-asah dewi ngono wae cira beneran nanti seminggu wae ya nek wong iku model iki menangi di uang aku wis meteng aku wis marah ya iyalah ya wong wis kodrat dhewe-dhewe yang menunggu juga alasan terus ngendaki uang kuin duwe takut ke dewe-dewe
Saya serah gelam merasa dibujuk. Dan habis gelam dibujuk, ya kudu gelam tanggungan. Wong lanang kudu golek nafkah, ngrumati njogo tanggung jawab. Asih ning omah yo ngono. Semono ae. Ora saran bukan tuku. Kagian perkara. Cara aku kudu bukan ora penting. Wong ujung-ujunge mesti nggur belani dhewe otot-ototan mbok ana sing kalah. Mulane japane nomor siji wong omah-omah ben sakinah mawaddah warahmah iku ngalah. Nyapurane aku sing salah. Allahumma. Ojo njaluk tantang, ya piye karepmu? Nek gak apa? Ning pengadilan po. Ngono yo ora tentrem. Engko leo jagat kene nganti jagat wetan kono nek wong lanang padha ae. Padha apane? Komis. Kowe ngono aku ora. Komis. Gue leo metu wet jagat iki ngono mesti ngawuan padha ae sing siji domes sing tinggal. Ora ana sing kenal di dapur mungkin. Ya wis alhamdulillah. Nek ngono nek pas ngaji ngene iki lho. Rodo leren atine Allahumma. Itu gua karena tak elai ku kodir ratkan kuoso lani hayatarano pungkasan orang no pole likudrotihim orang no batas pole iku maujud likudrotih maring kuasane Allah hakimun ratkan witaksono lani hayatarano batas pole likhikmati maring kawitaksananing Allah rahimun ratkan melas asih lani hayatarano batas pole likhikmati maring melasing Allah. Allah itu berkuasa, Allah mampu dan tidak tanpa batas. Allah adalah yang bijaksana tanpa batas. Dan Allah yang maha kasih dan murah tanpa batas. Wa man kana biati sifat, wa man subikana naman iku biati sifat kelawan iki biro-biro sifat. Hakikun iku nyoto. Sopo man ayatawakala inton pasrah sopo man aling atas ya Allah wa yufawfidho lan pasrah sopo man alam amal amro keliru hakikun iku nyoto sopoman ayu tawak kemono ya iki kok ngene ta kita kabeh anuai orang mati macul ya ayu tawakal sopoman aling atas ya Allah wa yufawwidho lan pasrah man al-amro yang perkara kula uskabin amr ilahi maring Allah munafa alaika natepono selebih tafid selam pasrah nek uang iku sipate kaya ngono keliru wa aman utia sopai kana ono man iku biadi sifat kebira-bira sifat hakikut mangke kunyoto opo ayu tawakkala din pasrah sopo alaihi man wa yufawwadho lan din pasrai dan pasrake opo al-amru perkara kuluh yuska ben amr alaih ilaihi maring mat bener-bener maniki maksudnya Gusti Allah nek Gusti Allah itu qadirun lani hayatali kudrati hakimun lani hayatali hikmati rahimun lani hayatali rahmati nek
nek zat iku sipate kaya ngono iku, iku patut hakikun nyoto apa? Pantes hakikun, pantes patut berhak berhakikun berhak apa ayu tawakkalane den tawakali lan kabeh perkara iku mesti dipasrahno nang wong nang Allah mau. Bener iki kalimatnya. Mula fa'ala kepitahbit. Hendaknya kita selalu berserah diri kepada Allah. Wa kadzalika tuwaqqinu qalbaka ala annama qadallahu wa yaqdi laka fa wal awfaq wal aslah. Kaya mugo-mugo alaika bitahfid iku tuwaqqinu netep do siro kolbaki nyatimu ala annama nyata sak temening perkoro kodo kang wis mutus sapa Allah ing ma wa yaktilan ya mutusi sapa Allah laka kanggo siro fahuwa mongko utawi ma kodol wa yaktilak iku al aufaku dat kang paling cocok wal aslahu dat kang paling patut pas. Wa ingkana sedasan ono opo dalika mungkun-mungkun maka dulu yang dilak iku layak belum rapi suatu mengkopo ilmuna ilmu kita kaifiyatahu ing kepiyene dalik wasirrohu lan rahasiane dalik betapapun hal yang menjadi keputusan Allah itu kita tidak akan bisa gagapi secara tuntas dan kita tidak tahu kok kaya ngono kepiye tapi pasrah mawon nek awake dhewe yakin pasrah maneh Gusti Allah awake dhewe yakin nek semua adalah yang terbaik untuk kita. Ini sering diucapkan oleh banyak orang. Apapun yang sudah apa punya di yang terjadi adalah itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Doakan saja ya artis-artis ning TV-nya takbir. Iki lan aku ki mawon tamu aku terus dalam beberapa hal sak wis ngomong-ngomong dulu Mas wong ngaji nahwu soro biyen ning madrasah iku ana wektune wis rampung ngaji ilmu tafsir ngaji ilmu fikih ilmu tauhid akhlak ngaji Quran, maca Quran iku kabeh wis ana. Sekarang kita sudah sampai pada titik di mana kita sekarang belajar kehidupan. Nek ora ana gunane kabeh. Kita harus belajar kehidupan dari ketika apa tentang kehidupan supaya apa? Supaya ilmu bikin iku iso manfaat sabar, syukur, terima, tawakal, pasrah iku ana gune. Salat kuwi gampang wudu ning sekolah jamaah Allahu Akbar satu berakhir dengan ulur salam assalamualaikum warahmatullahi. Sabar iku sing angel. Istiqomah iku nemen angel maneh. Ketika ada orang yang perlu bantuan, kita dengan mudahnya ngulurke tangan untuk membantu mereka. Dan kita tidak kecil uang yang harus kita keluarkan. Tetapi ketika mereka pada satu saat bikin kita sakit hati, masihkah kita akan baik dengan mereka?
Nengate ngudat-ngudat, nengate ngamuk-ngamuk, artinya apa? Kita hanya baik ketika ada orang baik. Yang paling baik itu orang baik tetap baik dalam ketika lingkungan tidak baik. Kita emas kuning menjarat. Iki dianggap apa ketika ini saya tak celupkan ini air keras dan kuningnya tidak lumer. Tapi iki yang sepuan nih, iki nek tak lebok ini gue air keras, lu tantas malah putih pak. Artinya kita tidak bisa bertahan sebagai logam yang mulia. Kalau memang bukan. Tapi nek emas, iku mbok celupin pitulikur, dintas tetap emas. Ini sing angel. Nah, Gusti Allah tentu milih ta. Iku emas tenan poka, ngono iku dicelupno ngene sing rek. Nek sing penak ta wong gampang kabeh, Pak. Sing dadi ketika orang ini api itu ketika dia harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak baik. Mobil bangun api bentukin sempurna. Ninggone pabrik-pabrik luar negeri ku ono istilah uji, uji safety, uji keselamatan. Iku motor iku ditabrakno, Pak. Durang. Untuk menjadi jaminan orang penumpang ini akan selamat betapapun dia dengan keras akhirnya terbentur dengan sesuatu. Nek wong kene iki gak ana, Pak. Mobilnya api-api. Begitu dibentur ke dua ngono remuk sak. Namanya bu, ora-ora safety. Tidak terjamin keselamatan. Iki nek cara pabrik luar negeri harus ditarik dari peredaran. Nek wong kene tau ora. Contohnya kaya mobil Grand Max, jajan tak tabrak ngono. Iku kan buliran sing utuh, Pak. Apakah ini mobil yang bukan murah? Mulanya ketika bagaimana Mercy itu lebih mahal dari Grand Max padahal bentuknya bodoh. Bagaimana BMW lebih mahal daripada Grand Max padahal bentuknya bodoh. Beda, Pak. Kualitasnya. Wong ini kualitasnya CIT. Yang mulai pulang ini ada ngamu-ngamu cukup baik hatimu ada apa-apa cerita kemuka wajah diselamat Allahumma isinya niku wajah di sekarang tunggu-tunggu aja meneng lindungu bin hati niku rai lang orang Melayu sanggup ngesaning pengiran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, nyuwun sehat panjang umur. Kula nyuwun wilujeng ten alam kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, nyuwun berkah istiqomah. Kula nyuwun benjang berjah husnul khotimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rauf, Ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun gesang mulya. Kula nyuwun benjang manggenten suwarga. Ya Allah, Ya Rahman.
suaraku kulo dedekan jang nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Yakin bahwa nek umpamane awake dhewe ngaji ngene Kanjeng Nabi benso. Oke, makan ngaji. Oke, niku saestu. Aku iki tau siji wektu ketemu ngara siji ning wali ning barat. Tampo kita urai. Ya apa wis? Tapi taruh tak wae sih di situ. Aku dipakai ning ini. Iku pas malam Jumat. Wis muni piye jan wong iku tuwa. Iku aku mlayu sasu-sasu. Aku kuwi. Iki wong ning kene parane adoh kok kene iku kira-kira 500 kilo. Tuh, apa dia tuwa iku? Yes monuku. Saya main magat ngaji, bersembahyang, bobo kaji Nabi biasa. Dan itu pasti. Muka-muka untuk berkah syafaat. Ya Allahumma. Assalamualaikum.